Sedikitnya, ada 47 warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, mengayuh sepeda sejauh 300 km telah tiba di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur Selasa siang, 18 Februari 2020. Mereka diterima oleh perwakilan pemerintah Provinsi Jatim di ruang rapat Binaloka Adikara. Mereka menyampaikan protes terkait aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo atau PT BSI dan PT Damai Suksesindo atau PT DSI di Gunung Salakan. Peserta aksi damai tersebut berangkat dari Banyuwangi sejak Sabtu kemarin 15 Februari 2020 pukul 8.30 waktu setempat. Sebelum tiba di kantor gubernur, sebagian demonstran yang membawa anak-anak mampir di Jember dan Lumajang untuk beristirahat pada Minggu malam. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pada Senin pagi 17 Februari 2020. Selain itu, lanjut Andi, warga juga meminta Gubernur Jatim Hovifa Indar Parawansa untuk mencabut izin aktivitas pertambangan kedua perusahaan tersebut. Keberadaan tambang dinilai meresahkan warga sekitar. Mereka merasa PT BSI dan PT DSI berada di dekat pemukiman warga, sehingga banyak sawah dan objek vital milik warga yang rusak. Akibatnya, cadangan air untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari tercemar. Hingga kini, sejumlah warga Desa Sumber Agung masih melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Dilakukan eksplorasi yang kemungkinan pasti nanti bertujuan juga untuk perizinan eksploitasi juga. Itu mungkin cukup terjadi. Ada berapa masa mas ini mas? Gimana? Ada berapa? Masanya ada berapa? Kurang lebih 47. Tadi dari Banyuwangi ke sini, langsung ke sini apa? Enggak, tadi sempat kita ke Wisma Atri. Wisma Atri gimana itu? Wisma Atri di daerah Sunderan itu. Oh iya, terus? Bermalam di situ, tadi jam sekitar kira-kira jam 10, jam 11 kita berangkat ke Bapak Gubernur. Ini tuntutan kan aku ingin ketemu Gubernur? Iya, pasti. Ya, harapan kami pasti. Dan kami harus ketemu, apapun yang terjadi, kami tetap harus ketemu sama Gubernur. Dari Surabaya, Anto, Jurnal Mojo TV, melaporkan.